welcome to Jukebox Sunday Santai barengan sama gue, your host Mima Hutapea, yang bakal nemenin kalian selama 1,5 jam ke depan. So buat kamu yang gak tahu nih hari Minggu ini mau ngapain, well mendingan di rumah aja sambil nyantai bareng Mima tentunya di Jukebox. Nah untuk kalian yang pengen juga nih lagu favoritnya diputerin, jangan lupa kalau kalian sekarang bisa request lagu favorit kalian ke Instagram kita @mnc.musictv dengan cara komen pakai hashtag JukeboxROTD. Nah untuk memulai Jukebox hari ini, gue akan puterin nih lagunya Charlie Puth and Jungkook of BTS with Left and Right. So tanpa berlama-lama, let's start Jukebox today with this song. Music Mania, still with me, Mima Hutapea on Jukebox Sunday Santai. Nah, baru aja kamu simak video klipnya Pink with Never Gonna Not Dance Again. FYI, single yang dirilis pada 4 November 2022 ini ditulis sendiri oleh Pink bersama dengan sang produser yaitu Max Martin dan juga Shellback, guys. Dan gue suka banget sama lagu ini, dan Pink emang gak pernah ya berhenti membuat kita terpukau sama lagu-lagunya dia. Nah, coming up next, I have DJ Khaled featuring Justin Bieber and 21 Savage with Let It Go yang bakal disusul sama lagunya Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu, dan nanti I will play you Joe Jonas and Khaled with Not Alone. Dan gue juga akan lanjut muterin lagunya Mawar The Jong dengan Mesin Waktu. And last but not least, ada Mask Wolf with Astronaut in the Ocean. So check them out. Still with me, Mima on Jukebox Sunday Santai. Dan baru aja tadi kamu simak video klipnya Sam Smith dengan Diamonds yang dirilis di tahun 2020 lalu. Nah, ngomongin soal Sam Smith nih, kamu pasti pernah dengar ya tentang rumor bahwa dia dan Adele adalah satu orang yang sama. Ini ada konspirasi teori yang udah cukup lama beredar di internet ya. Dan berbagai teori pun telah muncul dari fakta tentang mereka gak pernah hadir di acara yang bersamaan. Bahkan ada juga nih yang memperlambat suara keduanya dan menemukan kemiripan dari vokal mereka. Nah, dengan fakta-fakta ini, gak heran kalau misalkan banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa dia dan Adele adalah orang yang sama. Nah, dalam sebuah wawancara beberapa waktu yang lalu, Sam Smith mengatakan bahwa dia mengetahui tentang rumor ini. Dan Sam Smith pun mengatakan kalau rumor tersebut adalah rumor tergila yang pernah dia dengarkan sepanjang karirnya. Emang sih kedua penyanyi ini memiliki kemampuan vokal yang luar biasa banget. Terus mereka juga sama-sama berasal dari Inggris, dan mereka juga selalu menyanyikan lagu galau. Tapi masa iya sih Adele dan Sam Smith merupakan orang yang sama? Kayaknya ini udah benar-benar kelewatan sih teorinya. Daripada kita pusing dengan teori konspirasi ini, mending kita lanjut aja yuk ke playlist berikutnya, karena gue akan puterin lagunya Stephen Sanchez dengan Until I Found You. So check it out. Music Mania, it's time for segment Request of the Day. Ayo yuk merapat sekarang juga, siapa tahu lagu requestan kamu bakal gue puterin nih hari ini. So jangan kemana-mana, dan buat kamu yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita at mnc.musictv. Siapa tahu in the next episode requestan kamu yang bakal gue puterin. Nah sekarang requestan pertama yang bakal gue puter datang dari at mtsn1_dumai yang minta diputerin lagunya anti-hero Taylor Swift. Terus yang kedua nih yang bakal gue puterin adalah lagu Billie Eilish dengan I Don't Wanna Be You Anymore yang di-request sama @ths.charlie. Nah buat kamu yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita tadi yaitu @mnc.musictv. Siapa tahu in the next episode requestan kamu yang bakal gue puterin. For now, let's enjoy these two requested songs. Oke, Music Mania, gimana nih hari Minggu kalian jadi semakin ceria kan? Karena ditemenin sama Mima di Jukebox, gear dikit ya nggak apa-apa. Anyway, gue bakal pamit nih bentar lagi karena gue udah 1,5 jam nemenin kalian semua. Semoga aja kalian terhibur. Kalau misalkan kalian ada kritik dan saran, bisa langsung kirim ke Instagram kita at mnc.musictv atau kirim ke gue aja at heyitsmima because we would like to get better for you all. Dan jangan lupa untuk terus request lagu favorit kalian ke Instagram kita dengan cara komen pakai hashtag JukeboxROTD. Now, Yemi Watapea gonna sign out and I hope you have a great weekend. Bye-bye, guys.